atau bebek belur mau lo? Nyari penyakit aja. Ya udah ya bang, kita berdua pamit mundur, mau pulang. Maaf Din, tapi mohon. Udah. Daripada iri-irian, mendingan sekarang split aja. Oke, oke. Mas Udin. Mau ngapain? Aku mau ngasih duitnya. Taruh di meja. Kalau nggak mau terima pakai tangan, nggak aku kasih. Nah, sini. Mas Udin. Mau ngapain lagi? Aku cuma mau bilang goodbye. Mas Udin. Apa lagi sih? Hati-hati. Mas Udin. Mau ngapain lagi? Mau bilang awas kesandung? Enggak. Aku cuma mau Butut, ngapain ngatin saya? Aku heran. Heran kenapa? Suaranya kok bagus. Padahal mulutnya lebar. Buka pintunya enggak? Apa lo? Gue. Kenapa sih pakai nangis segala? Gue. Udah. Cuk. Jangan pakai kaos gue. Basah. Terus pakai kaos gue. Enak aja. Aku itu show. Ogah. Taruh di mana sih tisu? Apa ada yang ngumpetin ya? Atau jangan-jangan tisunya habis dimakan sama si Udin, dibuat cemilan. Ini ada pengganti tisu. Yang penting bisa buat ngelap. Din, adanya ini. Mana gue lagi sedih, masih dihina juga sih. Dihina gimana? Masa lu ngelap air mata gue pakai lap kotor. Adanya cuman ini, mau enggak? Tapi lapin. Enak aja, lap aja sendiri. Ada-ada aja, udah tua nangis. Wan. Ada apa sih, Din?
masih mau dilapin lagi sama gue? Bukan. Kayaknya tadi ada yang kelupaan deh. Apaan? Perasaan gue, lu belum nanya kenapa gue nangis. Emang iya? Perasaan tadi gue udah nanya. Belum, Mon. Udah, Din. Belum. Udah. Tadi waktu pertama kali lu datang, gue nanya, kenapa lo? Terus gue jawabnya apa? Gimana gue tahu? Orang lu gak jawab. Berarti gue belum jawab ya? Iya. Ya udah jawab. Jawab pertanyaan yang mana, Mon? Ya elah, Din. Yang tadi lu permasalahin. Kenapa tadi lu nangis? Oh, gue. Kenapa lu? Gue tadi waktu beli minyak goreng di palak preman, Mon. Duitnya diambil. Di mana preman itu sekarang? Di depan warung. Dia belum kenal Tommy apa? Sama gue juga belum kenal. Gue kan udah bilang sama lo, Din. Kalau ada yang berani-berani nyolek lo di daerah sini, lo sebut nama Tommy. Kalau ada yang mukul, ya pinter-pinter lo ngeles. Mana premannya? Tuh, Mon. Tuh. Gue mani lo. Maaf, Bang. Ini udah siang. Masa masih dibilang pagi? Wah, dia gak ngomong gitu. Ini ngomong apaan? Hei! Maksud bos gua, lo itu bukan yang tadi. Iya. Eh, tunggu gak serendam. Siapa yang habis berendam? Dia gak ngomong gitu, Mon. Ini ngomong apaan? Hei! Maksud bos gua, lo itu mau balas dendam. Hei, tunggu mati. Makasih, Bang. Kita berdua udah makan. Gak usah repot-repot nawarin roti. Mon, dia gak ngomong gitu. Emang dia ngomong apaan? Kayak gitu aja kagak tahu. Maksud bos gua, lo itu mau mampus, mati. Enggak, Bang. Saya datang kemari mau minta maaf atas kesalahan teman saya. Mon. Maafin teman saya, Bang. Din, makanya jadi orang tuh jangan pelit. Kalau kita punya uang, ada yang minta, kasih. Mon, kok jadi gini? Daripada jadi gitu, muka kita babak belur mau lo. Nyari penyakit aja. Yaudah ya, Bang. Kita berdua pamit mundur, mau pulang. Maaf, Din. Tapi, Mon. Udah. Ke Bandung. Udah tahu? Udah tahu, kan ke sini. Silakan duduk, Mbak. Makasih. Ada yang bisa saya bantu? Karina ke sini mau ngambil buku Karina yang kemarin ketinggalan. Nanti saya ambilkan. Makasih. Tapi sebelum saya ambilkan, saya mau curhat dulu. Curhat apa? Itu loh, curahan hati. Ya, itu sih kepanjangannya curhat. Maksud Karina, Butut mau curhat apa? Itu. Anu. Ih. Saya jadi malu deh mau ngomongnya. Kenapa malu? Ngomong aja. Tapi janji ya, jangan ngomong-ngomong sama orang. Kalau ngomong-ngomong sama kucing, boleh? Mon, tunggu, Mon.
lu kenapa sih dari tadi cemberut aja? Gua kesel sama lo. Kesel kenapa? Lu gak ngasih tahu kalau preman yang kita mau samperin ada dua orang. Ya lu nya gak nanya.